dan Raja Noob, Raja Noob beban klan, beban klan. Wah, mesin kutuh lu ngap-ngap. Nih, sesuai request netizen kemarin ngap ya. Coba main Baldur's Hawk dong di TS Blast. Oke. Makasih honorable mata ini biar 10 kasih ya. Pale, terima kasih. Ratuku standar di sini ngap. Dah. Semoga jalannya ratu ke sana. Exbu cacat. Apa bang? Kejangkau sama ratu dari sisi sini ataupun sisi sini. Ya, ratuku ke sana terus. Ya, nanti by one sama ratu lawan. Tapi by one-nya di posisi sini ngap atau di posisi sini pas nyerang air defense itu ngap. Kejangkau sama ratu lawan. Dan nanti ratu ya sempat ngambil bangunan ini. Kalau memang ini menjadi target terdekat berikutnya bagi ratu, karena bangunan ini ngap itu kejangkau ngap sama ratu. Ya, kamu hitung gini loh ngap. Caranya mengetahui. Satu kan jangkauannya kan 5 petak ya. Ini kamu hitung. Ini builder hood. Dah segini. Nah, segini builder hood-nya. Berarti ini tembok 1, ini tembok 2, ini tembok 3, ini tembok 4. Satu di sini itu bisa menjangkau ini ngap, bisa. Tepinya builder dihitung petak yang kelima. Udah ya, semua bangunan seperti itu kecuali army camp. Ya, nanti gabungkan sama raja dan bowler masuk di sini ngap. Dan jam spellnya turunkan di sini seperti ini, bisa ya, bisa ya. Tungguin ngadepin CC, ngadepin hero dan SB sibuk sama pasukan utama, baru turunkan pasukan Hawk dari sini dan mesin batunya ke sini. Udah gitu doang, diikutin wizard 2 gitu aja, satunya nanti buat terakhiran. Spell kuning rencanaku mau dipakai di mana bang? Ya rencanaku spell kuningnya mau dipakai di area sini ngap, kemungkinan di area sini dijaga giant bomb atau gimana lah, aku nggak tahu ya. Dan turun Hawknya ngap, jangan langsung semuanya. Main Hawk itu seperti lava lun, dipencar-pencar. Turun sini. 3 3 3 3 3. Ini 3. Dan begitu seterusnya. Tapi urutannya dari atas dulu ya. Turunkan Hawknya itu urutannya dari yang bagian atas dulu ngap. Dari yang bagian ini dulu. Jangan langsung yang bagian sini. Kalau langsung yang bagian sini ngap, itu tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memotong, jadi bangunan ini hilang. Akhirnya hokmenya dari atas langsung masuk ke Expo gitu loh ngap. Tapi ya efeknya apa bang? Hokmen yang di sini langsung gugur, digeng bang, gitu ya. Nah, yo Archer Tower, please welcome Anandalia dapat Expo. Yo barak yang ini yo tuh yo. Biar ratu enggak butuh rage menjauh dari jangkauan SB udara. Belum menjauh. Oke. Okay. Sip, masih kuat, guys. Masih kuat, guys, masih kuat, guys. Masih kuat, guys. Tanpa rage, guys. Tapi siap-siap rage. Kenapa? Nyawa ratu kok belum stabil, bentar lagi bakal versus hero. Belum ngap. Tuh, kamu lihat. Telat kan? Tetap. Kenapa nyawanya belum stabil? Jana tepok temen. Jana tepok temen. Bela Rajana tepok temen. Bela Rajana nub beban klan loh ngap. Gak ikut masuk ih. Saya belum berani. Nah turun wes. Rajanya ini beban klan nih, nggak masuk ih. Oh, Rajanya beban klan.
Raja nu beban klan ngap. Dan Raja Noob, Raja Noob beban klan wah mesin kutuh lu ngap ngap jedar Rajanya Noob beban klan gak mau ikut masuk jadi tamengnya bowler. Bowler itu butuh tank. Dah berhasil, sayangnya yang ngapia bagian Raja itu gagal masuk. Why? Why? Turun satu dari area sini. Ini. Ya. Nanti yang pertama di sana satu ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini, yang kelima mana, Bang? Yang kelimanya ini. Ya, dan seterusnya. Makasih Bang Daeng. HP AC, alah sulit menamamu. Pale. Setelah Archer Tower menghajar Ratu, kita turunkan Baby Dragon di area sini biar aman dari serangan Archer Tower. BB pertama turun di sini, Bang. Jebret. Dah. BB kedua di mana, Bang? BB keduanya di sini. BB keduanya di sini, Bang. Jebret. Nah, gitu ngap. Ya. Makasih Wiko atas 50 kentangnya resolusinya. Pale. Yes. Terus BB ketiganya di mana, Bang? Di sini. Temboknya cannon. Biar apa? Biar Ratu kita nanti selama masuk sini balik lagi ke sini. Dah. Pasukannya berangkat dari mana, Bang? Pasukannya kita berangkatkan dari area sini. Jebret. Gitu ngap ya. Dah, nanti semoga pasukan kuat menghajar TH. Ya, apalagi ini TH-nya walaupun TH 12 tapi dia belum meledak, Bang. Tapi kan aku nyerangnya pakai TH 11, Bang, ya. Nah, atau biar lebih bagus lagi aslinya, Bang ya. Kita berangkatkan pasukannya dari sini. Aslinya gitu, Bang. Tapi nanti kita lihat saja. Kita lihat saja situasinya, ya. Lebih bagus berangkat pasukan dari sini atau dari sini? Kalau dari sini langsung menggunakan ulti warden karena menghadapi TH dan juga ada hero ratu. Wes nanti kita lihat jangap ya, bagusnya seperti apa. Temboknya putih untungnya ngap ya. Jadi WB kita walaupun masih level 7 sudah bisa menjebol. Tapi kalau temboknya sudah berwarna biru, temboknya TH 12 itu ngap. Wah, berat. Gak bisa menyakanya nyamin ya. Bisa enggak? WB level 7 min jebol tembok biru. Gak bisa ya. Oke, yo baraknya yo. Yang kiri. Tip barak yang kanan. Nice. Dah, turunkan Baby Dragon. Tip. Tip, jajannya enggak pedes, min. CC-nya tidak pedas, bagus. Makasih Bang Andri, cara ngirim bintang gimana, Bang? Lah itu kamu ngirim. Pale. Dari sini ngap, WB di sini aja. Di Wizard Tower aja. Makasih Bang Andri. Di Wizard Tower saja WB-nya. Biar ratuku bisa ke TH. Karena apa? Gara-gara cannon-nya sudah hilang. Cannon yang di sebelahnya elang itu ngap. Sudah hilang. Pale. Makasih Bang Andri. Yo rata yo please yo. Pasukan dari elang. Yes. TH aku kejangkau. Sabar. Kok TH aku kejangkau apa? Healerku kejangkau. Ratuku keluar lagi. Gas Raja. Biar pasukan gak minggir-minggir. Mana temen pasukan kami? Makasih Bang Andri atas 50 kentangnya, Bang. Mantap Ali. Ayolah please lah, rata lah please lah. Biar aku keren ngap. TH 11 versus TH 12 ini ngap. Ngap. Hancur. Yes. Yes. Rata dong Bang Vincent. Seperti itu Bang ya.
Jadi ratu kita sudah berhasil ngambil bangunan yang lumayan tengah, yaitu apa, klan kastil dan ekbo yang ada ratunya tadi bang. Makanya pasukanku bisa lurus. Hanya saja WB ketiganya aku berubah pikiran. Kenapa bang? Kita coret-coret habis ini bang ya. Habis ini kita coret-coret. Nih, coret-coret. Kenapa WB ketiga? Padahal rencananya tadi kan WB pertama di sini. WB keduanya betul di sini. WB ketiganya ke sini. Kenapa kok nggak jadi ke situ bang? Karena bangunan ini sudah hilang. Bangunan ini sudah hilang. Berarti base ini, tembok ini namanya base kosong bang. WB nggak bisa lari ke situ bang, nggak bisa. Maka dari itu akhirnya aku berubah pikiran, WB ketiganya ke sini. Kenapa? Karena di sini masih ada bangunan. Nah, itu loh bang, ya. Jadi kita harus sigap, harus siap plan B bang. Akhirnya pasukan berangkat seperti ini. Berkat ratu mengambil bangunan ini, dan heronya ratu juga mati. Berarti pasukan kita setelah mengajar elang terus sempat ke Tesla yang di sini, pasti lurus ke sana bang. Nggak mungkin pindah ke bangunan sini. Kenapa? Ya kan ini udah kosong, udah nggak ada bangunan. Ini juga udah kosong, nggak ada bangunan. Seperti itu bang, mantap Ali. Kasih bang Erpan atas 40 kentangnya. Pal pale pale. Yes. Yes. Ratu sing genah kowe itu. Yes. 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 Kenapa ibu itu ngincer terus ngaku? Makasih mode Sofian atas kentangnya bang. Papale pale. Hore. Healer pindah ke pasukan. Yes. Drian. Seperti itu loh ngap. Threat. Kok pasukannya habis? Oke, Driet. Oke, Driet. Dapat Tesla, yes. Dapat wizard, yes. Oke. Oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Dapat Inferno, yes. Ratunya jebol temboknya kok yang itu tuh, Min. Enggak pintar banget toh. Enggak pintar banget toh, ngap. Ratunya ngap. Dulunya pindah warden, Min. Kocak. Dread. Dealernya pindah warden dan betul-betul kocak. Betul-betul kocak. Dealernya tetap nempel warden. Betul-betul kocak. Betul-betul kocak. Yes. T11 Giant Bowler. Semua bangunan kejangkau sama ratu. Dar, bread, yes, seperti itu. Rambutmu kok anak dalam temannya? Ada dong bang.